Guys, kita masuk di event IHE Indonesian Hard Enduro. Ini lokasinya di puncak gunung kayaknya. Jalannya nanjak terus nih, jalannya seperti ini nih. Jalannya batu. Oh, sebelah sana kayaknya tanjakan. Dan pintu masuk, kita kalau bayar tiket pintu masuknya itu jauh banget di sana. Padahal lokasinya itu masih nanjak terus. Ini berada di Bukit Gunung. Kalau menurutku ini di Bukit Gunung, soalnya nanjak terus. Oke, selamat pagi. Sekarang jam 8.43. Jam 9 kurang. Aku sudah berada di IHE Indonesian Hard Enduro nih. Hari apa tuh? Kita masuk ya. Oke, oh iya, ini tanjakan besok. Sekarang kan hari Sabtu. Untuk besok itu yang hari Minggu itu tanjakan yang berhadiah. Yang berhadiah 10 juta. Mau saya antar. Saya mau ke bawah yuk, ikut. Enggak lah. Takutnya besok ya. Kami enggak salah lagi, saya mau ke warung ke bawah. Naik motor. Ya. Bonceng berarti aku. Ya, oke, siap. Makasih, Om. Oke, kita mau lihat. Ada kecubungan. Kecubung? Itu bunga, bunga kecubung apa? Ya. Yang mirip sama trompet. Oh iya ya. Ini kita mau diantar sama panitia IHE ke tanjakan. Jadi ini acaranya Sabtu dan Minggu. Sabtu Minggu. Yang enduro. Iya. Kalau yang adventure hari Minggu. Hari Minggu. Iya. Berarti barengan dong? Iya, besok. Besok itu enduro sama itu sama adventure. Iya. Enduro di atas, yang iya. Ini buat adventure ini. Oh ini. Ini ya. Iya. Gak itu bang, gak tumbrukan itu apa nggak? Apa ya pesertanya enggak beda. Kalau sekarang yang enduro itu yang kelas adventure yang mainnya. Oh. Kalau besok yang enduro asli loh. Kalau lokasi ini lokasi tambang apa gimana bang? Ini bekas ya tambang batu. Tambang batu ya? Iya buat ke itu ke bendungan Lewi Kris. Tapi masih aktif ini? Enggak, udah beres. Udah selesai? Iya, udah selesai. Berarti untuk akses apa ini jalan ini? Ini nantinya nggak tahu juga nih. Mungkin dipakai buat wisata mungkin. Oh iya, wisata bagus. Ya. Camping-camping ground ya, itu bagus. Iya. Yang mengelola nantinya warga? Karang Taruna. Oh, Karang Taruna, iya. Ya. Jadi dari kemarin di sini itu nggak ada aktivitas ya, Bang? Nggak ada, cuman persiapan aja. Persiapan IHE ini ya? Iya. Kalau apa ininya apa pengadaan bahan batunya udah beres dari dulu. Jalannya itu sebagian dicor, sebagian iya, enggak ya? Tadinya dicor, cuma rusak. Dicor semua. Iya, rusak, udah rusak. Berarti termakan usia ini. Iya, ini yang pengurusannya forum, ini ada forumnya. Oh, yang mengelolanya sama Karang Taruna, sama Ormas. Di situ. Oh, okay. Kelihatan dari bawah tuh. Nanti dari sana kelihatan. Thank you.
Berarti jalan kaki sana, Bang? Jauh. Masih jauh jalan kakinya? Jauh kalau jalan kaki. Nanti naik motor sih. Oh. Ini nanjakan yang 10 juta. Yang 10 juta? Iya. Soalnya kayaknya besok rame loh yang tanjakan 10 juta. Orang-orang pasti besok numpuk di sini. Oh, itu ya. Tapi katanya bisa lebih sampai 20 juta katanya, Bang. Enggak tahu juga. Karena ada tambahan Saweran katanya. Ya, itu tergantung besok yang apa namanya? Sponsor. Ya, sponsor. Tergantung di sponsor itu. Oke, jadi itu tanjakan yang 10 juta untuk hari Minggu. Untuk hari ini enduro. Ayo. Bentar, mau ini jajan dulu. Ya. Untuk hari ini yang enduro. Jadi aku diantar sama panitia untuk cek lokasi tanjakan yang berhadiah 10 juta untuk hari Minggu. Nih, kelihatan nggak? Jauh. Jadi besok lewatnya sini. Tapi katanya harus naik motor sih. Nggak apa-apa, kita jalan kaki. Biar sehat. Untuk cuaca gerimis ya, jadi untuk tanjakan kayaknya kemungkinan akan susah ditaklukkan soalnya cuacanya gerimis mendung ya. Dan terima kasih sama Mas Panitia ini, baik banget mau ngasih tahu lokasi-lokasi tanjakan dan tempat parkirnya. Ini pintu masuk yang pertama, yang kedua berarti. Yang pertama yang di sana. Yang di ujung pertama pintu masuk. Penjaga pintu masuk lagi. Nanti ada 1, 2. Terus di sana nanti sana. Di sana. Di sana nanti ada lagi pintu masuk lagi. Waduh, tempat parkirnya di pinggir tebing. Tempat masuknya ada lagi. Kelihatan enggak? Di ujung sana loh. Ini kita berada di lokasi Pucuk Gunung. Gunung apa ya, lupa. Parang Layung. Gunung Pangajar. Gunung Pangajar. Karang Layung, Karang Jaya, Ciniam, Tasikmalaya, Jawa Barat. Berarti kalau dulu teman-teman ingat yang tanjakan 10 juta di daerah Ciniam itu, berarti lokasinya nggak jauh ya. Itu juga Ciniam, ini juga masuknya Ciniam. Itu tadi Andi ya? Ya, Andi. Andi itu saudara. Oh, masih saudara? Tapi kalau hujan ya, aduh. Susah itu. Susah. Ya. Enduro pun kalau hujan susah, Bang, ini, Bang. Ya. Soalnya ini alami, bukan buatan. Ini lokasi seperti ini cocok untuk kelas enduro. Ya. Cocok. Akses pintu masuknya cuma satu, jadi semua orang bisa ditarik retribusi juga. Iya. Terima kasih ya, Bang. Iya, iya. Terima kasih, Bang. Oke, sekarang kita masuk ke Indonesia Enduro Paddock Area. Ini ada readernya MAG. Bang, udah start belum MAG? Belum. Belum. Ikut berapa kelas MAG? Ikut kelas lokal pro sama amatir A sama woman.
Oh, bomennya ada loh. Ada dua. Akademi ada satu. Terus besok gimana besok? Besok ada tanjakannya 10 juta loh. Wah, itu ikut yang mana? Harus digas pokoknya. Kita insya Allah kalau di sini aman, kita main ke sana dulu sebentar. Asik, sukses ya, Bang. Mari, amin. Bosnya ikut ke sini enggak? Enggak, tanggal. Oh iya. Siap. Kayaknya udah mulai start ini. Ini ada BSM 31. Oh, ini yang punya M Atar. Harka. Capek loh jalan kaki. Kalau yang biasa nonton enduro itu mobilnya, terus warna timnya, itu semua ya udah pada tahu. Ini ada CCTV. Iya, sama gini kalau kata subscribe, curahkan cengkol. Curahkan cengkol. Amin, amin, amin. Sebenarnya aja mau pesing ya. Lagi langseng. Mangkat kapan, Bang? Mangkat kapan? Mangkat. Oh, bagi. Tangannya jam 10. Turunnya pada nanti, ya? Sampai depan. Lalu, kaya. Rangannya Andi. Tunggu file.